Elis, gue boleh pinjem 200 gak? Boleh, emang buat apa, Ran? Ini loh, gue dapat lowongan kerja gitu di media sosial. Pendaftarannya berbayar gitu. Wah, lu gak tahu ya? Itu bisa aja modus tahu. Ah, masa sih? Ini banyak peminatnya sih. Kayaknya aman-aman aja deh. Ya udah terserah sih. Nih, gue transfer ya. Oke, Liz. Makasih. Gimana lowongannya? Lu keterima nggak? Kayaknya lu bener deh, cuma modus belaka aja. Tuh kan, gue bilang apa? Ya udah, gue bantuin cari kerjaan yang bener ya. Lu ganti duitnya nanti-nanti aja. Oke, Li, sorry ya. Sobat Polri, hati-hati dalam modus penipuan lowongan kerja online ya. Sebaiknya cek dulu kebenarannya. Jangan sampai dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.